Video hari ini gue mau review modul Magis yang bisa merubah OpenGL-S di Android. Karena dasarnya OpenGL-S versi 3.2 terlalu berat untuk sebagian device. Mending langsung aja kita ke videonya cuk, lanjut. Oke bro, balik lagi dengan gue Ojan. Video hari ini adalah tentang modul Magis game yang selalu ditunggu-tunggu user game, terutama untuk user kentang. Karena sekarang sudah banyak banget modul Magis yang bisa kita dapatkan di media dan itu gratis, tapi terkadang untuk beberapa user belum paham betul fungsinya. Nah, di topik hari ini adalah OpenGL-S. OpenGL-S itu adalah versi dari GPU yang ada di perangkat Android. Dasarnya sebagian perangkat sudah mendukung OpenGL-S 3.0 dan ada beberapa yang sudah support OpenGL-S 3.2. Tapi OpenGL-S 3.2 sangat berat sekali dimainkan di beberapa device kentang karena grafiknya yang lumayan sangat tinggi dan membutuhkan GPU yang lumayan berkelas juga bro. Di akhir video akan gua kasih kesimpulan dari video ini. Modul Magis yang gua share ini bisa merubah OpenGL-S di Android menjadi versi di bawahnya. Modul ini nggak begitu berbahaya dan menimbulkan crash di Android kalian, jadi bisa dipakai untuk beberapa device termasuk device kentang. Work it atau tidaknya tergantung ROM yang ada di Android kalian. Seriusan cuk, semua yang kita install sekarang menyangkut dari ROM yang kita gunakan. Soalnya ada beberapa custom ROM yang memblokir semua script termasuk modul Magis yang kita install. Fungsi utamanya agar ROM yang kita gunakan tidak berantakan dengan modul yang kita install. Apalagi kan user sekarang kebanyakan asal pasang modul dan nggak tahu fungsi utamanya. Malahan kernel custom sekarang sudah mulai memblokir beberapa modul all-in-one yang fungsinya banyak. Cara satu-satunya dengan edit manual. OpenGL-S di Android gua sudah mencapai versi 3.2 dan gua cek pakai AnTuTu benchmark pun versinya 3.2. Sekarang kita pasang modul Magis ini, bro. Apakah akan merubah versi OpenGL-S di Android dengan sekali tap dan cara pasangnya sama saja dengan memasang modul Magis pada umumnya? Dan selanjutnya kalian bisa restart Androidnya, bro. Jika Android kalian sudah nyala lagi, kalian bisa langsung tes bermain game atau kalian bisa cek OpenGL-S-nya menggunakan AIDA 64. Atau jika kalian punya, kalian bisa menggunakan aplikasi AnTuTu Benchmark. Di device gua berubah menjadi 3.0 bro. Tapi untuk di bawahnya, jika ingin merubah, ya kalian harus menurunkan GPU driver yang ada di Android kalian. Tapi kita cek aja dulu performa yang bisa didapatkannya bro.
Oke, cukup sekian yang sudah gue jelaskan dan semoga aja kalian paham. Jika kalian mengalami crash, error, bootloop, atau sebagainya yang tidak bisa kalian selesaikan sendiri, kalian bisa kirim DM aja di Instagram karena gue jarang sekali online di Telegram ya, dikarenakan terlalu banyak chat atau DM atau PM yang masuk ke Telegram, jadi gue nggak bisa balas semuanya dan gue hanya bisa membalas yang urgent aja. So, gue harus pamit dulu karena gue belum mandi juga belum dan gue juga belum minum air gula. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.